Lucu banget. Lo bener-bener lo. Apaan bener-bener? Tahu banget lo sukaan gue lo. Gemes banget. Maksudnya gimana? Ini kok pakaiannya begini kayak... Ya lo. Maksudnya gimana? Gue ini pakai-pakai begini apaan? Gak usah lo bilangin, gue udah tahu. Apa yang diomongin sih? Tahu. Jadi maksudnya gimana? Ini segala bawa bambu. Bawa bambu. Emang itu kesukaan gue dari gue masih muda sampai sekarang ini emang gue suka banget le. Bisa begitu. Lo bener-bener mengerti. Apa sih ini omongin? Lah lo menepak-nepak aja. Lah gue biar akrab aja. Lo bener-bener tahu banget kesukaan RT lo. Ini apa kau pakai? Gak tahu lo. Ini maksudnya bawa bambu begini. Kok ada yang bawa banyak melon? Percuma. Nggak denger, percuma. Jelasin Pak Komeng, Pak Komeng nih, Pak Komeng. Percuma, malah minta duit tuh dia mah. Tuh, anteng aja dia mah. Hey, dia mah anteng, biar lu nggak kasih tahu, tapi gua udah tahu. Maya udah ngomong sama gua. Ngomong apa? Maya. Iya, ngomong apa? Yang ngomong sama gue Maya. Ya apa? Ngomong apa? Kenapa? Di belakang sono. Ngomong apa? Kan gue lagi jalan. Gue jalan ketemu Maya. Perte, perte. Kata Maya. Gue lagi jalan. Gue lagi jalan sama Maya. Sekarang ngomongin dulu masalahnya. Ngapain sebutan kesini dulu di situ? Sini dong. Apa maksudnya kayak ginian? Ame bawa bambu nih. Gua lagi jalan nih. Gua lagi jalan ketemu Maya. Perte, perte sini. Kata Maya. Maya yang ngomong. Maya manggil gua. Iya Maya yang di sini. Perte, perte. Ada wadah. Ada apa Maya? Maya. Kata gua. Iya. Gua kata ada apa Maya? Kata gitu. Gini dah perte. Oh manggil Maya. Yang manggil gue si Maya. Yang manggil gue. Gue emosi nih deh kalau begini nih. Mana lo? Mana? Mau kemana? Dipanggil sama Maya. Yang manggil gue si Maya. Udah tenang. Ceritanya gimana? Ya kan sabar ceritanya gimana? Hah? Le. Ceritanya gimana? Ribut apaan? Sulit enak sama Sito. Sito mau dipukul, dialingin sama Andre. Iya. Dan malah kita yang dibenerin. Untung ada gua. Untung ada gua apa? Gua ketemu Maya. Maya. Jadi gua ulang lagi ngomongnya. Maya, manggil. Maya. Pak RT, sini. Tadi sampai situ cerita tuh. Enggak, gua yang dipanggil. Capek gua, sudah depan kacang. Loh! Begini Pak RT. Ngomong diri ah. Iya, begitu. Pak RT dia bilang, ini kata Maya. Emang Pak RT belum tahu dia bilang begitu. Pak Sule dia bilang gitu, sekarang dia udah punya piaraan, udah punya panda. Tuh, salah. Makanya gue cari tuh daun. Salah. Emang itu depannya? Salah. Maya bilang itu, Maya kasih tahu Pak RT kalau di rumah ada franda. Tuh,